Saudaraku semuanya, alhamdulillah. Ini saya juga mau menyampaikan untuk semua saudara-saudaraku, terkhusus untuk lover, terkhusus untuk subscriber di manapun berada, bahwa mulai besok tanggal 22 hari Jumat, saya buka tutup karena saya mau ke Lampung. Jadi saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku lover di manapun berada, mulai besok hari Jumat tanggal 22 April sampai nanti habis Lebaran, Padepokan libur. Nanti bukanya 10 hari setelah Lebaran. Ngoten nggih. Karena saya akan berada di Lampung. Tepatnya di Masjid D Lampung Utara, Tulang Bawang, Masjid D. Saya akan berada di Lampung. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, mulai besok hari Jumat sampai nanti Lebaran 10 hari kita libur. Nanti bukanya setelah 10 hari Lebaran. Semoga saudara-saudaraku yang mengetahui informasi ini bisa diberitahukan ke saudara-saudara kita yang lain, supaya jangan sampai ada yang kecewa nanti jauh-jauh datang ke Padepokan tidak bertemu dengan saya, karena saya sedang berada di Lampung. Paham ya? Ji. Suaranya masuk, sayang. Masuk. Dusun Gedung Boga, desanya Bakti di Lampung itu. Tapi insya Allah nanti di Lampung saya berada di tiga tempat. Pertama di Mesuji, terus yang kedua di Ogan 5 ya, Kota Bumi, Ogan 5, Talang Magris ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya berada di Bukit Kemuning, di Simpang Tulung Buyut itu. Iya, nanti di Lampung saya akan berada di tiga tempat. Yang pertama di Masjid Tulang Bawang, di Gedung Boga, desanya Gedung Boga, Dusun Bakti, nggak salah begitu. Iya, di Masjid. Yang kedua di Kota Bumi, Ogan 5. Simpang WK ya, desanya Bumi Nabung, Talang Magris. Iya, terus yang ketiga nanti saya juga berada di Bukit Kemuning, Simpang Tulung Buyut. Insya Allah akan berada di tiga tempat tersebut. Nji, untuk semua saudaraku, Pak, insya Allah dimulai besok sampai 10 hari setelah hari raya Padepokan libur, karena saya akan berada di Lampung. Jadi untuk semua saudaraku, tolong diberitahukan untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin mau datang ke sini, saya libur dulu. Nah, saya mau berada di Lampung, dan insya Allah nanti selesai Lebaran, Padepokan akan berpindah ke Padepokan yang baru di sebelah sana, supaya tempatnya lebih nyaman, dan lebih aman, insya Allah.
Jadi nanti habis lebaran di sana. Ibu mau di sana? Iya. Dan saya pulang di Padepokan sana saja. Oh iya iya. Biar diurusin karyawannya aja. Nggih. Saudara-saudaraku semuanya, sedikit saya akan menginformasikan kembali bahwa besok di hari Jumat tanggal 22 April Padepokan akan libur dan buka nanti 10 hari setelah lebaran. Di panjenengan tolong diberitahukan untuk yang lain supaya enggak kecewa nanti jauh-jauh datang ke sini enggak bertemu dengan saya, kan enggak enak. Lebih baik saya beritahukan. Nggih. Tapi untuk yang online, untuk yang online Pak insyaallah tetap berjalan untuk yang online. Untuk yang pemesanan kunir, untuk yang pemesanan madu, cincin, wafak dan lain sebagainya, Pak insyaallah akan tetap berjalan. Walaupun mungkin pengirimannya agak mengalami keterlambatan, tapi Pak insyaallah tetap akan sampai. Mungkin akan terlambat sehari dua hari, tapi Pak insyaallah tetap akan sampai insyaallah. Kita sebisa mungkin menjaga amanah dari panjenengan semuanya. Kalaupun ditunggu satu minggu belum sampai, akan kita kirim ulang. Kalaupun nanti yang terima dua, ya alhamdulillah. Karena kita menjaga amanah dari panjenengan semuanya insyaallah. Nah saudara-saudaraku semuanya, sambil mengisi waktu menjelang buka puasa, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya penyakit non medis itu ada tiga. Gus, nanti Mbak Sudiro gimana? Ini ada yang komentar ini. Ada yang komentar Mbak Sudiro. Iya, Mbak Sudiro ya insya Allah bisa disadarkan. Belum angel. Angel Bu, diwarai sholat Bu. Pasti rai. Karena apa ya? Karena untuk melarang seseorang melakukan kedzaliman itu sebenarnya kita itu tugasnya hanya mengajak. Tugas kita itu hanya mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya sebenarnya saya tidak pernah melarang siapapun untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, karena saya tidak bisa mencukupi. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik, saya mengajak. Saya tidak melarang semuanya, kamu sama sekali tidak boleh main togel gitu. Kecuali saya ngasih uang 50 juta atau 100 juta nih, kamu tak cukupi keluargamu, istrimu, anakmu, sekolah anakmu, kamu tak kasih uang, jangan main togel. Itu baru saya berani melarang gitu. Tapi kalau saya tidak mencukupi, yuk kamu sembarang mau wes, sementing saya ngajak untuk ke dalam kebaikan. Kalau sholat, puasa itu saya ngajak, itu saya mengajak. Tapi kalau untuk melarang seseorang melakukan apa yang mereka lakukan itu, saya hanya sekedar mengajak saja, tidak bisa memaksa. Entah itu orang yang melakukan apa namanya, pasang togel, apa kerjaan apa, wis itu urusannya masing-masing sebenarnya. Saya hanya menghimbau saja, hanya menghimbau dan memberitahukan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik gitu loh Sai. Apa yang kamu lakukan itu tidak baik gitu. Tapi kita juga tidak bisa melarang
Dalam arti memaksa itu enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Zikir Shalawat Sirri Ala Bumi Padepokan Hujan Sejati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Rasanya